Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda yang ideal adalah sepeda yang mampu menunjang aktivitas bersepeda kita dengan baik. Dan sepeda seperti ini biasanya mahal. Road bike dengan spesifikasi yang bisa menghasilkan kecepatan yang bagus membutuhkan wheelset yang aerodinamis. Dan wheelset jenis ini biasanya mahal. Atau agar menjelajah medan taktikal di pegunungan, kita membutuhkan grup set yang andal dan suspensi yang bagus, dan ini juga mahal. Ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan ketika membeli sepeda yang ideal untuk kita. Membeli sepeda dengan spesifikasi yang rendah, dengan suku cadang yang tidak kita inginkan, kemudian kita upgrade dengan suku cadang yang sesuai. Ini melahirkan penjualan suku cadang yang disebut suku cadang cabutan. Atau kita membeli sepeda kelas atas dengan suku cadang yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita tidak harus melakukan upgrade lagi. Tidak seperti komputer, di mana kita bisa memesan komputer bermerek dengan spesifikasi yang kita tentukan. Pabrikan sepeda belum ada yang seperti itu. Hanya ada dua cara, yaitu membeli full bike dan merakit sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kondisi alur produksi sepeda saat ini yang melibatkan sebagian besar rantai pasokan global yang rumit, perjanjian harga, dan logistik membuat kita, para pesepeda, tidak dapat memesan sepeda dengan suku cadang persis yang kita inginkan. Membeli suku cadang terpisah. Tentu, merakit sepeda dengan membeli satu persatu komponen sepeda yang sesuai dengan keinginan kita akan menghasilkan sepeda yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi cara ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, untuk sebuah fork suspensi yang bagus, harganya bisa lebih mahal dari sepeda full bike kelas entry level. Suku cadang sepeda biasanya memiliki margin eceran yang lebih tinggi dibandingkan full bike, yang merupakan salah satu faktor perbedaan harga. Ini dari segi produsen suku cadang, belum lagi dari sudut pabrikan sepeda full bike. Mereka membeli suku cadang dalam jumlah besar, sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih rendah, sehingga sedikit menguntungkan bagi konsumen. Jadi, bila kita berniat untuk membeli sepeda dengan spesifikasi yang rendah, dengan kualitas frame dan komponen pendukung yang bagus, dan berniat meningkatkan beberapa bagian di sana-sini, berhati-hatilah. Kita mungkin akan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan beberapa bagian pemutahiran seperti yang akan kita keluarkan jika kita membeli sepeda kelas atas secara utuh. Frame sepeda hanyalah kerangka. Sulit bagi kita membedakan kualitas sebuah frame sepeda yang memiliki bahan dasar yang sama. Semua hanya berdasarkan klaim dari pabrikannya. Mana yang terbaik antara frame sepeda United dengan sepeda Polygon, agak sulit bagi kita mendapatkan review yang adil. Uji kekuatan pengelasan atau bahan agak sulit untuk dipublikasikan karena terkait dengan pencitraan pabrikan. Yang bisa-bisa, sang konten kreator akan mendapat somasi dari pabrikan tersebut. Namun begitu, rangka sepeda meski penting, hanyalah kerangka. Tentu, penting untuk memilih kerangka sepeda yang bagus, dan bila kita memutahirkan frame saja, itu jelas-jelas tidak bisa dikatakan mengupgrade sepeda, tetapi kita biasanya mengatakan itu sepeda baru. Namun perlu kita ketahui, frame sepeda adalah bagian dari sepeda yang paling tidak dinamis. Percuma kita memiliki frame yang mahal, tetapi drivetrain yang digunakan tidak berfungsi secara optimal, RD tidak bergeser secara konsisten, atau fork yang tidak mampu menangani kondisi jalur dengan baik. Jadi, adalah hal yang wajar bagi kita
untuk memprioritaskan komponen sepeda yang bergerak dinamis, walaupun tentunya tidak juga mengabaikan frame yang baik. Suku cadang berkualitas cenderung memiliki nilai lebih baik. Suku cadang sepeda gunung berkualitas cenderung lebih mahal. Sebagian karena dirancang untuk bertahan lebih lama dibandingkan suku cadang entry level. Jadi, walaupun kita terlihat menghemat lebih awal dengan membeli suku cadang kelas bawah, tetapi kita akan mengeluarkan dana yang besar untuk memperbaiki atau mengganti suku cadang di kemudian hari. Dan ingat, suku cadang pengganti itu harus dibeli dengan harga eceran dan itu mahal. Penjualan kembali. Jika kita berencana sepeda yang kita beli tersebut akan dijual kembali pada kemudian hari, maka kita tentunya harus mempertahankan nilai sepeda tersebut sebanyak mungkin. Apapun yang kita lakukan, jangan upgrade sepeda murah dengan komponen mahal. Sebanyak apapun biaya upgrade yang kita keluarkan, ketika dijual, si pembeli tetap akan melihat merek asal sepeda tersebut. Ketika kita mengupgrade sepeda premier dengan grup set Diore, sehingga komponennya bisa sekelas Xtrada 7, ketika dijual, tetap saja sepeda tersebut dikenal sebagai sepeda premier, bukan Xtrada 7. Meskipun sepeda tidak bisa dilihat sebagai investasi, sebaiknya pertimbangkan setidaknya berapa nilai sepeda kita saat kita melakukan upgrade. Di samping itu, membeli sepeda dengan grup set kelas bawah, ketika kita melakukan upgrade dan ingin menjual komponen yang tidak digunakan, hampir bisa dikatakan sulit laku. Bagaimanapun, calon pembeli yang mencari barang copotan biasanya mencari barang dengan merek ternama. Sulit untuk menjual pok murah karena biasanya semua calon pembeli sudah memiliki pok yang sama dan mereka mencoba untuk meningkatkannya sendiri. Saat kita membeli sepeda kelas bawah, pada dasarnya kita membayar untuk setiap komponen individual. Jangan berharap bahwa dengan penjualan komponen tersebut, barang copotan akan banyak membantu pendanaan ketika upgrade. Kebanyakan dari kita hanya ingin bersepeda. Faktor berikutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah kita kebanyakan hanya ingin bersepeda. Kita tidak bisa atau tidak mau membongkar pasang komponen sepeda. Dan kebanyakan di antara kita, setelah membeli sepeda, inginnya sepeda tersebut langsung bisa digunakan. Membeli sepeda kelas bawah dan kemudian kita upgrade dengan grup set yang sesuai dengan jalur bersepeda kita, tentunya membutuhkan jeda waktu antara pembelian dan sepeda siap dipakai. Ketika kita menunggu komponen sepeda datang atau menunggu perakitan komponen baru, teman kita yang membeli sepeda dengan spesifikasi siap pakai sudah bersepeda lebih dahulu dari kita. Tidak hanya itu, ketika kita membeli sepeda yang lengkap, biasanya ada garansi dan sering ada toko untuk membackup semua suku cadang dan perakitan yang disertakan. Jauh lebih mudah untuk mendapatkan dukungan jika ada suku cadang yang rusak pada sepeda kita. Dan ketika komponen upgrade kita ternyata mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan benar, banyak terjadi dalam kasus pembelian online, kita sulit mencari orang yang bertanggung jawab. Apalagi bila kerusakan tersebut terjadi setelah kita gunakan dengan wajar, yang harusnya mendapat garansi dari pabrikan. Hanya trik pemasaran. Seringkali, bahkan perusahaan sepeda sendiri sebenarnya tidak ingin kita membeli rakitan kelas bawah mereka. Dengan menciptakan kerangka dasar, model anggaran, perusahaan dapat memasarkan sepeda sebagai sepeda termurah di kelasnya. Padahal kenyataannya selalu ada catatan, syarat dan ketentuan berlaku yang membuat kita akan mengeluarkan dana jauh lebih mahal dari harga yang dipromosikan. Atau perusahaan seringkali menonjolkan komponen sepeda dari merek ternama. Tetapi sebenarnya hanya satu atau dua komponen yang berasal dari pabrikan tersebut. Selebihnya menggunakan komponen buatan sendiri yang kualitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Meskipun tampaknya cukup jelas bahwa memilih rakitan sepeda gunung kelas bawah tidaklah bijaksana,
khususnya untuk pesepeda di jalur taktikal di pergunungan atau pesepeda yang memaju sepedanya secepat mungkin. Faktanya bagi banyak pesepeda adalah mereka tidak memiliki banyak pilihan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, mungkin saja pembeli dengan spesifikasi lebih rendah masih memiliki pengalaman hebat, meski mungkin tidak sehebat orang yang menunggu sampai mereka mampu membeli sepeda yang benar-benar mereka inginkan. Jadikan pembelian sepeda kita adalah yang terbaik dan dapatkan sendiri sepeda yang kita tahu akan benar-benar kita nikmati. Bahkan jika itu berarti kita harus menabung sedikit lebih lama. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.